Di sini rata-rata emang porsinya besar-besar nih. Ikan aja segede gini ya. Wah, mantep ini pineapple. Ini kalian harus cobain sih. Jadi kayak di kita tuh ya angkringan gitu loh. Lengkap. Rujak pun juga ada. Awan mendung, suasana jam 3 sore di Jalan Temple, tuh, historic Filipino town. Suasana sore kali ini. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video vlog YM Hidayat. Kali ini aku lagi ada di kawasan orang-orang Filipin atau Filipino town, daerahnya di Jalan Temple. Banyak sekali di sini tuh komunitas orang-orang Filipin akan tinggal daerah sini. Kita akan mengeksplor jalan-jalan area sini, kita cari wartegnya, cari rumah makannya, angkringannya. Jadi stay tune aja. Kita jelajah explore area orang-orang Filipina. Oke, kita bakal cari makan siang menjelang sore, jam 3 sore ini ya. Jadi seperti ini suasana di Jalan Temple, kawasan orang-orang Filipina. Dimana video sebelum-sebelumnya aku sudah mengajak teman-teman kuliner, kawasan orang-orang Meksiko, kawasan orang-orang Guatemala, El Salvador, Chinatown, Koreatown, bahkan orang-orang Jewish Israel pun kita sudah jelajah. Karena di sini tuh banyak sekali komunitas orang-orang dari berbagai negara tinggal di sini. Mau dari Armenia, mau dari manapun ada di sini tuh, lengkap. Dan kita akan coba explore area Filipina ya. Kita cari rumah makannya. Ada satu rumah makan yang sering aku datengin. Itu nanti ada di Jalan Vermont, kita explore area sana, kita makan. Sebenarnya orang Filipina tuh di sini tuh cukup banyak sekali yang tinggal di sini. Rata-rata mereka akan tinggal di sini, orang-orang Filipina. Itu ada sekitar 4% dari populasi USA ya. Bahkan lebih banyak daripada native Amerika. Orang-orang native Amerika aja cuma sekitar 2-3%. Ini Filipino 4% seluruh yang tinggal di USA. Tapi mostly mereka akan tinggal di negara bagian California. Rata-rata orang-orang Asia itu akan tinggal di daerah California. Mau dari Filipina, Thailand, Cina, Korea, termasuk Indonesia. Banyak orang-orang Indonesia itu tinggal di Southern California. Itu sekitar berapa ratus ribu sekarang yang tinggal di Southern California, kalau orang-orang Indonesia ya, baru mungkin daerah New York, tapi pasti rata-rata mereka akan milih di California karena mungkin satu cuaca yang tidak ada winter, nggak ada snow maksudnya. Jadi walaupun dingin ya dingin biasa kayak gitulah. Pasti orang Asia suka. Sebenarnya bukan orang Asia aja sih, tapi orang-orang dari berbagai Eropa pun juga banyak yang tinggal di California. Karena emang cuaca dan California itu termasuk yang sejuk, panas, hangat. Apalagi ketika musim dingin, ketika negara bagian lain salju, di sini nggak ada salju kayak gitulah. California itu populasinya terbesar loh. Berapa juta orang tinggal di California. Baru Texas dan diikuti negara bagian lainnya. Oke, kita lanjut jalan. Ini kita masuk jalan Alvarado. Ini ada McDonald tua. Di sini kalau McDonald yang ada pelangi kuningnya tuh loh, kuning, itu berarti McDonald tua. Karena McDonald yang sekarang pun nggak ada. Aku udah bikin McDonald tertua di dunia, itu ada di Downey, California. Pernah aku bikin videonya, silahkan nonton kalau belum nonton ya. Next time kita explore ke KFC-nya. KFC pertama itu ada di negara bagian Kentucky. Lalu Starbucks pertama itu ada di Seattle, Washington. Kita bakal explore next time ya. Dan di sini juga ada produk dari Filipina tuh yang sangat terkenal. Bahkan menyaingi KFC, namanya Jollibee. Jollibee ya, kalau nggak salah Jollibee. Itu produk dari
Filipina yang benar-benar bisa menyaingi KFC. Nanti kita juga bakal kesana beli ayam gorengnya, sangat terkenal. Bahkan KFC itu kalah di sini tuh. Ini cuaca cukup sedikit mendung. Tadi sempat hujan dikit. Kalau di California itu sangat jarang sekali hujan. Mungkin setahun bisa cuma sampai nggak ada 10 kali. Bahkan ya paling banyak pun 15 kali lah kalau memang lagi pas cuaca lagi tidak mendukung seperti itu. Ini ada Dollar Hits Temple. Ini cukup terkenal juga di sini. Itu di depan, nanti kita kalau malam aja kita ke sana. Itu sate-satean. Kita mau cari makan dulu. Lihat tuh sekarang harga bensin di sini tuh $5.79 per galonnya ya. Aku kemarin sempat kaget temanku yang ada di bagian East Coast itu per galonnya tuh $3 sekian. Ngeluh. Dan aku lihat ini di California tempatku $5, $6, bahkan ada yang $6 gitu per galonnya. Wah, tambah kaget dia. Tapi emang California tuh emang living cost emang bener-bener mahal ya. Apalagi di kota LA, buat rent, buat kos gitu mahal sekali. At least 800, 1000-an, itu yang kelas menengah biasa. Kalau kelas di atas kayak Beverly mah bisa sampai 2000, 3000 lebih untuk per bulannya. Belum makannya, yang paling mahal tuh emang rent, kos-kosan di sini ya, per bulannya benar-benar mahal. Suasananya emang benar-benar enak sekali, sejuk ini. Tadi hujan sedikit aja sih. Jadi California tuh enaknya tuh kayak gitu loh, kalau hujan ya paling bentar. Dan orang-orang di sini tuh sangat belum siap dengan hujan ya. Kalau hujan tuh orang ya paling jalan, jarang sekali yang membawa payung. Paling yang bawa payung ya orang-orang Asia kayak gitulah. Mereka lebih pakai jaket yang waterproof buat jalan walaupun hujan kayak gitu. Katanya mereka ya buat style gitu sih. Gak enak kalau jalan bawa payung katanya gitu. Ya emang culture-nya kita sih. Udah kalau hujan ya kalau gak berhenti bawa payung. Kalau mereka tetap jalan gitu loh. Wah. Ini kalau mau sewa di sini per bulannya tuh di antara $1000. Ini apartemen-apartemen di sini. 1000-an, ada yang 800, 1000, itu kalau kalian mau sendirian. Tapi lebih murah ya kalian join sama teman kalian, satu kamar tinggal dibagi berapa orang kayak gitu, lebih murah. Tapi kalau nggak punya teman ya sendirian aja nggak apa-apa. Jarang sekali California tuh langit-langitnya berawan gini, cuma ketika mendung aja. Biasanya tuh kalau kalian lihat vlogku tuh rata-rata awannya tuh biru, nggak ada awan, sorry, nggak ada awan, langitnya biru gitu loh. Jadi kayak aneh. Tuh di depan ada Hollywood sign, Bukit Hollywood. Jalan Clinton, lurus. Ini salah satu culture shock yang aku alamin di sini. Kalau kita pembawa sepeda atau mobil, itu tuh pasti bakal nyaman lah. Karena nggak ada yang sen ke kiri, beloknya ke kanan, ataupun tiba-tiba belok ke kanan, belok ke kiri. Mereka pasti taat rambu lalu lintas, karena benar-benar SIM tuh susah didapatkan di sini. Nggak bisa nembak, nggak bisa kasih uang rokok, kayak gitu. Nih, jalan sepeda lurus aja, enak. Dan ketika traffic pun juga mereka satu-satu antri gitu loh, maju dikit-dikit, nggak nyelonong, nggak lawan arah. Wah, itu salah satu hal yang aku kangenin ketika pulang Indonesia ya. Tiga menit lagi kita nyampe. Tuh di atas ada Griffith Observatory. Kelihatan gedungnya.
tukang bengkel. Wow, mahal banget bengkel di sini mah. Servisnya yang mahal. Orang-orang pada mabuk di kiri. Wih, nih. Aku ingat nih. Kalau di tiang apa namanya? Kabel-kabel gini ada sepatu gantul gitu. Itu biasanya buat COD-an, beli daun. Seperti itu tandanya. Banyak transaksi-transaksi. Seger banget udara. Ini suhunya 18 derajat Celcius. Nah, kalau kayak gini nih, stop. Ini kalau perempatan, ini harus berhenti nih. Siapa duluan yang datang baru jalan. Oke, kita masuk. Tuh namanya Lutung Bahai. Ini banyak sekali. Kita cari apa ya? Makan dulu. Kita warteg karena di sini banyak sekali grocery, mau minuman, makanan. Nanti kita bakal shopping juga. Makanan-makanan khas, cemilan-cemilan, permen-permen. Wow, ikan gurami, udang, lengkap. Halo. Can I get the rice? A combo. Apa ini? Suman Salihia. Wow. Thank you. Rice cake. Ini minuman. Ini jelly pudding. Can I take one? Yes. So just tell them you have aloha and I'll make it. Okay. Wah, ini jadi banyak sekali pilihan. Ini ada yang ikan goreng, ikan bakar, salmon, udang. Ini ikan apalagi belah dua. Are you Filipino? Okay. But you need to subscribe. No. No. You don't need to. What is that? Yes, correct. What's your name? Edna. Edna? Okay. Nice to meet you, Edna. Edna Large. Oh, okay. So I just go to YouTube? Yeah, maybe a couple of days I'm going to upload it. Okay. Thank you very much. Thank you so much. Nice to meet you. What's your name? That's my name. Oh. Yeah. Hidayat. Nice to meet you. Yeah. Sembari menunggu kita coba jalan, ada bakpia juga loh. $5 cuma dapat 1 2 3 4. Ini rasa apa ini? Enggak ada tulisannya. Ini yang bin kelap durian. Terus ini taro ubi. Ini aja deh. Tapi ini lebih besar. Oke deh. Ini $2-3. Kita coba ada buah-buahan, ada kacang juga. $6 segini ya. 599. Minuman. Oke, kita waktunya bayar dulu. Ini mana orangnya? Oh, it's right there. Ini ada minum, ada makanan juga. Itu beli daging.
Halo. Hi. Do you accept Apple Pay? Yes. Okay, that's good. How are you today? I'm good. Kamusta ka? Good. Mabuti. Oh, yeah, I like today. Yeah. Is it good? Hello, yeah, hello. You wanna eat upstairs? Yes. What time you guys close? 7 o'clock. 7 o'clock. Okay. But for the upstairs, 5 o'clock. Oh, 5? Yeah. We still have 1 hour. Oh, okay. You need a bag? No. No, I don't. Okay, that's 36.59. Okay. $36.59 total. Mm-hmm. Thank you so much. Thank you, Chief. Wah, kita makan di lantai atas. Udah lama banget aku nggak kesini tuh. Jadi yang lantai atas tutupnya jam 5, tapi kalau yang bawah mau shopping itu jam 7. Makan sini aja lah. Oke teman-teman, jadi kita makan sore dulu, sore menjelang malam sih. Ini sudah hampir jam 5, karena di atas tuh cuma sampai jam 5 aja gitu loh. Ini es halo-halo. Wow. Kita coba buka satu-satu. Diplastikin semuanya gitu loh. Oke, aduh. Ini yang ini bawa pulang aja ya. Cashew sama bakpianya. Nggak nasi, nggak kenyang nih. Buset, ini ikan gede banget. Aduh. Oke, lihat nih. Ikan goreng segini $10. Ini semuanya tadi 36-an. Sama sayurnya. Sayur bening. Tadi aku tanyain seafoodnya nggak ada. Biasanya tuh ada tuh loh. Seafood yang crabs gitu kan enak tuh. Yang udah dicincang. Cobain dulu esnya deh. Namanya es halo-halo nih, kita cobain dulu. Ini tuh banyak sekali ingredients-nya. Ada kolang kaling, ada kelapa, ada nangka, pakai santan, pakai es krim juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum diaduk kayaknya. Yang atas rasanya santan. Gak dapet sedotan nih. Wow, enak banget. Ini es krim taro. Manis, pecinta manis sih, apapun yang manis, enak, wow, kita makan, ini sayurnya, sayur ayam, ada brokoli, cilantro, dan banyak lagi, bismillahirrahmanirrahim, ini kerasa bubuk apa merica. Wow, segar. Ini nih ayam ikan gede banget. Wow, mantep. Ini kurang satu sih, apa coba sambel. Makan ginian gak enak tuh, nggak ada, kurang enak kalau nggak ada sambel ya. Rasanya plain, nggak terlalu istimewa. Jadi emang di sini tuh rata-rata banyak sekali orang-orang Filipina yang bakal tinggal di sini. Dan seperti yang aku katakan tadi, ini udah ada 4 jutaan lebih lah orang-orang Filipina yang tinggal di USA. Dan makanya di Amerika sendiri tuh ada sistem namanya lottery green card. Itu Filipina udah nggak bisa daftar. Kalau Indonesia itu masih bisa ya, karena populasi Indonesia di sini cuma berapa ratus ribu aja, sedangkan Filipina itu 4 jutaan lebih. Jadi kalau teman-teman pengen ke Amerika, pengen tinggal di Amerika, pengen kerja di Amerika, itu ada namanya sistem lottery green card. Itu di bulan Oktober selalu dibuka. Jadi Indonesia masih available karena beberapa negara
itu udah nggak available, nggak bisa daftar karena udah terlalu banyak populasi yang tinggal di sini, dan Indonesia masih available, masih bisa. Kalian silakan download, silakan daftar. Aku juga udah pernah bikin step by stepnya cara pengisian formulirnya, dan setiap di bulan April baru diundi kayak gitu. Siapa tahu kan untung-untungan gitu loh. Mau kerja boleh, mau sekolah boleh, mau nganggur pun juga boleh. Jadi enak kalau udah dapet PR, resident permanen, itu kalian bisa ngapain aja terserah kalian gitu. Setelah ini aku bakal beli Jollibee, itu salah satu ayam goreng yang sangat terkenal, bahkan saingan dengan KFC. Nggak tahu di Indonesia apakah ada Jollibee. Di sini tuh ada banyak sekali menyaingi KFC. Mungkin malah kalah. Gurih. Kalau kalian tim ikan goreng atau ikan bakar nih. Di sini rata-rata emang porsinya besar-besar nih. Ikan aja segede gini ya. Aku pernah makan juga di warung India tuh, Bangladesh. Itu porsinya gede banget ikannya. Parah. Ayam potong. Di sini tuh ayam tuh lebih murah daripada sayuran. Seriusan. Ayam segede-gede apapun murah, mau di kota mana pun sih. Dulu mau terbentuk Indonesian Town di San Bernardino, cuma ya kurang kompak gitu loh. Akhirnya nggak jadi. Padahal populasi orang-orang Indonesia tuh di US itu cukup lumayan, tapi paling banyak itu di Southern California ya. Rata-rata mereka akan milih di area sini. Banyak banget. Mungkin insya Allah kedepannya bisalah ada Indonesian Town di sini. Karena udah ada di East Coast, di New Hampshire itu ada Indonesian Town. Di sana ada warung-warung Indonesia, komplek-komplek orang-orang Indonesia. Mungkin next time aku bakal kunjungi. Gimana suasana di sana ya? Pengen, maksudnya Indonesian Town ada di sini gitu loh. Ini kita cobain es halo-halo nih. Ini es krimnya enak sih. Taruh. Mantap. Wow. Ada pelek. Pelek copot. Sedah. Ini di depan ada American Carroll College juga. Ini kalau sore sana yang macet. Kalau pagi sini yang macet nih. Gantian. Kita sekarang meluncur ke Jollibee di depan. 3 menit aja. Gila, macet kan ini sampai malam nanti. Wow. Ini kemana ini? Udah dicopot, udah ditutup. Wow. Can I get a spicy chicken sandwich? Is it just a sandwich itself, or do you like? Just sandwich. Okay. Anything else? That's all. Is this for here or to go? For here. Can I get a name for this? Daya. Daya. Do you have? I don't know, for the drink. What do you have for the drink? We have the soda over there, and then the pineapple cancer, and mango pineapple. Oh, mango pineapple. 325 minggu panen. That would be 9.57. Okay. Biasanya aku. Okay, thank you so much. Biasanya itu aku tuh pesen yang satu ember kayak gini nih, yang 10 dibuat di rumah gitu. Burger steak, ada pizza, ada pasta, lengkap sih. Ini saingan
rame nih suasananya tuh. Langsung pesennya tuh satu ember gitu. Ini yang kerja orang-orang Filipin semua nih. Tuh lagi hiring tuh. 18.04 per hour per jamnya dibayarnya. Kalau mau apply ya cuma kayak gini aja. Tinggal ngisi nama, alamat, kayak gitu sih. Kita makan sini aja. Nih, jadi udah pesen. Aku pesen yang spicy sandwich ayam sama pineapple something tadi, lupa. Pineapple mango. Ini semuanya total 957. Oke. Okay. Mantap sih ini sih. Harus kalian coba. Kenapa aku dikasih ini juga? Oh, tadi ini buat ini. Nggak lupa diambil ternyata. Oke, okay, kita makan dulu. Kita makan dulu. Ini cuma basicnya kayak gini tuh loh. Sandwich. Oh, dapat jalapeno juga sama spicy mayo. Chipotle. Chipotle mayo. Kita ini cobain minumnya. Enak ini. Aku belum pernah cobain minum yang ini, pineapple mango. Seger banget. Lebih enak ini daripada yang tadi, hello-hello ya. Ini cuaca berangin nih, udah mau apa? Gak tau ini bakal turun hujan apa enggak, kalau dari prediksi sih gak bakal turun hujan. Tapi bakal udah mau gelap, sekarang kan udah 4:30 tuh. Karena di sini tuh ada juga pergantian waktu gitu loh. Setiap November sama Maret itu tuh ada pergantian waktu jam. Jadi kalau di Maret itu setelah jam 2 pagi harusnya kan 2:01. Nah, ini malah mundur gitu loh. Jadi jam 1 lagi gitu loh. Tapi kalau di November itu tuh waktu jam 2 itu harusnya kan 01 tapi tiba-tiba langsung jam 3 gitu nambah. Ini kalian harus cobain sih. Kalau di Indonesia nggak ada waktu kesini atau di negaranya mungkin malah ada. Harus cobain. Saingan KFC. Setelah ini kita bakal lanjut lagi jalan ya. Udah 4:30. Karena kalau mendekati musim dingin tuh malam lebih lama. Kalau summer itu yang mataharinya yang lebih lama. Banyak teman-temanku yang dapat orang Filipin. Kayak Yavi tuh, anak Ele, istrinya juga orang Filipin. Setelah ini kita bakal lanjut jalan. Mungkin kita coba ke angkringannya malam-malam ini. Mungkin di sate-sateannya. Di sana banyak sekali kayak semuanya $1. Jadi mungkin kita bakal ke Dollar Hits yang tadi kita lewatin. Oke, kita stay tune aja. Itu banyak yang lagi istirahat, jam-jam istirahat gitu loh. Pada nongkrong di luar dan dapat free makan. Mantep ini pineapple. Oke, kita sudah sampai nih, pada bakar semuanya. Sorry, Dollar Hits Temple. Kita masuk. Banyak sekali pilihannya. Jadi kayak di kita tuh ya angkringan gitu loh. Lengkap. Rujak pun juga ada. Ini apa ini? Tupik. Namanya tupik. Rice, coconut, milk, sugar. Gak ada tempatnya ini. Oh ini. Kita ambil aja sih. Berapa aja. Ada ati. Ada sosis. Kerang. Chicken barbecue. Ini udah 4:30 nih, nanti tinggal dibakar lagi lah. Kangen banget gitu loh, angkringan di Indonesia gitu ya. Serba sate. Ini ada kuek-kuek, ada fish ball, lobster ball. Cobain lobster sama fish ball. Ayam, fish ball, lobster. Mantep, mantep. Banyak.
Oh, ini yang tadi kita juga udah beli nih. Jadi ini juga banyak sekali bakpia. Terus sebenarnya itu dari mana ini? Kenapa di sini juga ada bakpia juga tuh? Ini kecil-kecil mini. Aduh, seru. Aku ambil ini deh, kecil. Ini apa? Ube, ubi. Oke. Ada bakwan juga. Ada fish tofu. Ada apa namanya ini? Kikiam, fish cake. Ambil satu deh. Jadi ini udah setengah mateng. Jadi tinggal dipanasin, dibakar lagi gitulah nanti. Ini bakwan ada. Banyaklah pilihannya nih. Tuh sate-sate semua, nanti kita bakar. Makanan-makanan, agar-agar pun juga ada. Dollar hits. Ini dulunya sedolaran ini. Kita kesini tuh bareng-bareng, rame-rame, bareng teman-teman gitu, sering nongkrong di sini. Tapi sekarang kayaknya naik deh, jadi satu sekian lah per satenya, per tusuk. Ini juga. Are you in line? Oke. Okay. Wah, ada kacang juga. How much one scoop? $2. Cuma satu scoop aja. $2, 30 ribu ya. Kacang, kacang asin. Rame nih, semakin rame semakin malam. Semakin malam semakin rame. Ini Tara Tahu Tahyo. Different. Ini apa, es cendol juga. Ini kita tadi makan yang ini. Halo-halo $8 di sini. Ini es Filipin juga $6. Waduh. Banyak ya saingan. Kita juga variasi. Oh, I'll take this. Just one scoop. Guinness? Yeah, that one. Yes, please. You said 15.50. 15.50 total semuanya. Makanan-makanan ringan orang-orang Filipina nih. Sama ini kayak yang tadi. Apa ini? Kue apam kah? Kutsinta rice cake. Kebanyakan rice cake ya? Apa memang makanan khasnya ya dari rice cake? Ini dari rice cake juga rata-rata. Apa lagi nih? Banyak ya dari ubi ya. Bakar. Bakar aja sekalian. Biar dipanasin. Sebenarnya ini udah setengah mateng. Ini suasananya buat nongkrong, buat nyantai gitu. Dulu cuma segini toh loh, 1-2. Sekarang kalau malam udah ditambahin jadi banyak sampai sana juga. Kangen dengan suasana Indonesia nih. Kayaknya cuma sih di sini deh. Ada beberapa sih maksudnya dari Filipina yang dollar hits gini. Tapi ini yang di temple tuh. Kacang segini aja 30 ribu ya. Ini aku penasaran sih. Bakpia kecil, mini, newbie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 13 Januari. Ini masih jam 4.50.
cukup lumayan ramai. Nanti biasanya itu ramai jam-jam 9, jam 8. Semakin malam semakin ramai. Oke. Kita makan dulu. Ini aku udah dapetin 2 ayam, 1 fishball, 1 lobster. Satunya tadi apa lupa. Oke, kacang. Selamat makan semuanya. Oke, teman-teman, udah mateng, udah panas sih sebenarnya, udah setengah mateng tadi. Kita selamat makan semuanya. Wah, buat barbeque-nya tadi. Di sini ada fishball, ada lobster, lalu ada 2 ayam, 1 tofu ikan. Kita cobain dari lobsternya dulu. Ini kesukaanku sih, lobster gini. Mantap. Kesukaanku lobster itu. Penasaran kalau dikasih kuah yang buat barbeque gimana rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya nggak enak. Enak-enak, natural gini. Tempat ini cocok buat nongkrong, buat kumpul-kumpul gitu sih. Ini kacang tadi satu scoop aja, $2.30. Kacang asin. Enak. Ini enak. Garam sama micin. Sesuatu yang ada micinnya tuh pasti enak. Buat di rumah, buat temen nonton film, buat ngedit atau apalah, kacang-kacangan, apalagi kacang pistachio, demen pada demen semua. Ini sekarang cobain yang fishball. Mantap. Enak. Banyak orang Filipin tinggal di area sini, komplek area sini. Karena di situ depan tuh apartemen semuanya. Wow. Nih, tofu fish. Nomor pertama tetap lobster, nomor kedua fishballnya tadi. Ketiga, ini, kalau ayam udah biasa. Cobain aja ayamnya. Lumayan enak, bumbunya enak, meresap. Kebakaran nih. Kosong. Aduh. Mantap. Semuanya enak. Oke. Jadi kita sudah explore, kita udah kulineran, mengajak teman-teman jalan-jalan area sini. Jadi kalau ada requestan mau komunitas mana lagi, karena di sini banyak sekali, mau Armenia, mau Israel udah, lalu mau Thailand, Indonesia juga ada di New Hampshire ya, New Hampshire Indonesian Town. Mungkin next time mau apalagi, pokoknya kalau kalian ada requestan kota mana yang dituju ataupun video kayak gimana, silakan tulis di kolom komentar. Aku M. Hidayat, kita ketemu di video selanjutnya. Oke, selamat makan semuanya.